thank you Halo kita ketemu lagi di Pingpong Plus Kali ini saya mau bahas karet ini lagi <laughs> Karet Sunway 788 Ultra Spin nah, Beberapa bulan yang lalu, beberapa video yang lalu saya pernah bahas karet ini, pernah review karet ini Nah, waktu itu cuma beda beda setup beda beda kayu yang dipakai waktu itu feelnya eh uh, memang Kerasa hard, kerasa berat, kerasa teki. Cuma, cinanya agak kurang. <tuk> Maksudnya, karakter cinanya agak kurang. Nah, kalau di kayu ini, nah yang <tuk> kemarin saya coba, karet ini saya coba lagi di kayu Sunday paramit yang bisa saya pakai sekarang. Lalu, backhandnya ini pakai under Hexer grip SFX. Kayu Sunway Paramit ini sendiri kalau menurut saya uh, Masuk ke Auron plus Jadi medium plus plus <laughs> Kayak pingpong plus Jadi untuk karet ini dipakai di kayu ini kayu Sunway Paramit Si karetnya karakter cinanya lebih keluar Yang suaranya Tek tek gitu itu itu ada Lalu yang Yang triangle nya uh, besar triangle-nya panjang gitu ini ini balik lagi jadi jadi karakter cinanya lebih kerasa di sini dan uh, yang udah pasti kontrolnya lebih besar dual time-nya lebih banyak cuma memang si powernya sendiri agak agak nurun agak berkurang kalau untuk saya sih masih seneng uh, rasanya setup kayak gini jadi nggak terlalu kenceng tapi si dual time nya banyak lalu gesekannya lebih kerasa jadi jadi kita mau kita mau gesek bolanya kayak gimana juga mau loop mau loop mau top spin atau mau counter counter kayak gitu yang cuma balikin putaran ini ini enak ini lebih lebih berasa aja kontrolnya kita spinnya mau segimana putranya kalau masalah power memang agak lebih berkurang cuma nggak hilang juga jadi untuk untuk main gesek-gesek di depan meja ngangkat-ngangkat bola isi ini ringan banget kalau <laughs> menurut saya ke tempelin sedikit bolanya putranya udah putranya udah banyak banget lalu main jauh dari meja di belakang gitu uh, angkat-angkat bola lempar-lemparin bola ini juga ringan meskipun powernya nggak besar cuma dari putranya itu dari si dari si teki ini dari si nempelnya bola itu bisa bisa ngasih laju yang lumayan nah jadi menurut saya sih uh, untuk gesek-gesek karet ini memang peruntukannya. Nah tapi untuk yang pukulan flat flat hit kalau orang-orang ya uh, flat flat gitu yang tanpa gesekan uh, dorong blok atau smash ini nggak terlalu pelan kayak karet cina yang lain. Jadi masih ada masih ada mentalnya tuh. Suaranya juga enak saya suara, suka suara-suara suara bed kayak gini ini ada ada suaranya nggak terlalu tung-tung-tung dan nggak terlalu tek-tek-tek ini suaranya bulat malah kayak suara karet eropa soalnya memang sebelahnya pakai karet eropa nah cuma saya lebih suka suara ini soalnya ada nempelnya dulu tapi Uh, pantulannya lumayan jadi untuk dorong-dorong itu tadi si powernya masih ada dan gak hilang cuma kontrolnya jadi lebih besar tapi kalau memang bolanya setinggi gunung gitu ya ya mau pukul kayak gimana juga bolanya pasti kencang mau pakai bed yang se pelan apapun kalau bolanya setinggi ya bola penalti gitu ya pasti pukul kenceng lebih gampang lah. jadi itu dia pembahasan untuk karet Sunway T88 Ultra Spin yang kedua <gifat> yang sewaktu itu sebelumnya kita memang saya memang udah pernah bahas dan review cuma beda setup beda rasa pasti beda reviewnya, beda kesimpulannya. Dan untuk saya sendiri memang setup untuk karet ini memang lebih lebih nyaman di kayu yang oron plus seperti ini, nggak terlalu kencang. Jadi dual temnya cukup banyak, tapi nggak terlalu pelan juga. Ini harganya di bawah 100 ribu kalau nggak salah. Ya sekitar di bawah 100 ribu. Karetnya udah 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 serasa karet 300 an ke atas gitu kalau menurut saya jadi ini ini recommended untuk dicoba atau dipakai <laughs> nah jadi kalau ada yang minat bisa cari di toko olahraga di kota anda atau boleh um, cari di toko online di toko online juga ada pingpong plus bisa di toko online <laughs> atau mau hubungi pimpong plus di bawah bisa di komen atau mau japri dulu uh, atau mau lihat linknya link toko orangnya pimpong plus ada di deskripsi jadi itu sedikit dari saya tentang Sunway T88 Ultra Spin pembahasan yang kedua atau review yang kedua nah, jadi terima kasih untuk yang udah nonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya.